malam hari ini ya. Yes, benar. Diunduh mantu dari Mas Giovanni Rahman W, putra dari Bapak Sueli Wacono dan juga Ibu Siti Hovia. Dengan Nikita Azalia Dion, putri dari Bapak Dian Maharso Yono dan juga Ibu Ani Susanti. Dan tentunya sebuah kebanggaan, saya Arlinda Gritia dan juga rekan saya Bagas Satria dapat memandu acara sampai nanti malam. Yes, ya. Benar. Karena ini unduh mantu dan juga resepsi puncaknya. Mm-mm. Karena kemarin sudah melakukan prosesi dari Temanggung ke Ungaran, balik ke Temanggung lagi. Yes, ya benar, kan? Ada siraman. Benar, dan siraman di Temanggung ya. Iya, di Temanggung. Di Ungaran juga ada. Ada, itu ada. Mempelai prianya di Temanggung, mempelai wanitanya di Ungaran. Terus ditemukannya lanjut di Temanggung. Ya. Lanjut, akad nikah ini adalah yang menjadikan Mas Fani dan juga Mbak Nikita ini menjadi pasangan suami dan istri yang sah. Ijab sahnya ya, yes, pada tanggal 25 Agustus 2019 di Ungaran. Dan malam hari ini kita akan unduh mantu, memboyong Mbak Fani untuk kesini. Ya. Mbak Nikita untuk kesini. Ya. Yes, benar. Dan terima kasih juga untuk para vendor yang sudah mensukseskan acara pada malam hari ini. Tentu saja terima kasih kepada Kiran Wedding yang telah mempercantik dan juga membuat ganteng Mbak Nikita dan juga Mas Fani. Tentunya tidak hanya Mbak Nikita dan juga Mas Fani, karena seluruh keluarga dirias sama Kiran Wedding. Iya dong, rame-rame ya dirias oleh Kiran Wedding. Dan terima kasih untuk 8 decoration dari Salatiga yang sudah menyulap gedung pemuda jadi megah, karena panggungnya kayak panggung fashion show. Jadi memang nanti akan ada penampilan fashion show dari Mas Fani dan juga Mbak Nikita. Benar, karena royal wedding ya kan. Ini rangkanya acara royal wedding. Dan terima kasih tentu saja untuk teman-teman dari dokumentasi ini dari Still Photography dan juga Zoom Art yang sudah mengzoom muka kita di sana. Dan nanti akan membidik bagaimana Mbak Nikita dan juga Mas Fani ini akan berjalan beriringan sebagai sepasang suami dan istri. Yes, benar. Dan tentu saja terima kasih ini untuk catering dari YT Rahman. Iya, ini yang empunya, ya kan? Ini YT Rahman. Terima kasih yang sangat luar biasa juga untuk Amazon Sound System. Wah, ini menggelegar suara kita sampai nanti ke penghujung alun-alun mungkin ya. Waduh, itu bisa, waduh, luar biasa ini sound systemnya ya. Dan tentu saja kita berterima kasih untuk teman-teman dari Infinity Music ini yang nanti akan menghibur kita semua dengan lagu-lagu yang sangat indah, romantis dan juga penuh cinta ya. Dan semuanya dikelola dengan baik, dikoordinir dengan baik oleh Infinity Production Wedding Organizer dan juga Kiran Wedding Organizer. Jadi ini kolaborasi. Kolaborasi ya? Karena ini royal wedding ya kan. Oh iya. Royal wedding harus berkolaborasi. Dan sepertinya sudah tidak sabar untuk seluruh tamu undangan melihat bagaimana kecantikan dan juga kegagahan Mas Fani dan juga Mbak Nikita. Iya, ya? Tapi sebelumnya ini kita akan menyambut dulu ini keluarga besar dari Bapak Sueli Wacono dan juga Ibu Siti Hovia. Iya, ini yang punya hajat. Iya, ya? Sebagai pemangku hajat pada malam hari benar. Ini. Benar, untuk malam hari ini kita panggil terlebih dahulu Bapak Sueli Wacono dan juga Ibu Siti Hovia beserta keluarganya. Ini sebagai tanda syukur bahwa pernikahan dari Mas Fani dan juga Mbak Nikita itu sudah berlangsung, yes, ya kan? Untuk itu mengadakan sebuah acara untuk rasa syukur ya. Benar. Karena Mas Fani dan juga Mbak Nikita akhirnya sekarang sudah resmi menjadi suami dan istri. Benar, dan kita tunggu kedatangan dari Bapak Sueli Wacono dan juga Ibu Siti Hovia. Iya, ini saya juga ikut penasaran ini ya, melihat Ibu Siti Hovia yang tadinya benar, sebelumnya kita melihat gak pernah pakai make up ya. Iya, dan minta kesediaannya untuk seluruh tamu undangan yang berada di dalam gedung muda. Kami silakan untuk berdiri menyambut Bapak Sueli Wacono dan juga Ibu Siti Hovia. Kami silakan. Kami silakan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Silakan untuk Bapak Sueli Wacono dan juga Ibu Siti Hovia sekeluarga untuk dapat memasuki pelaminan ya ini di atas sebagai sini. Sebagai pemangku hajat. Benar, karena pada malam hari ini yang mengadakan resepsi yang sangat luar biasa itu Bapak Sueli Wacono dan Ibu Siti Hovia. Ini unduh mantunya. Iya, ya. Ini orang tua dari Mas Giovanni Rahman W. Ya.
Jadi ini untuk tamu undangan yang berbahagia juga mungkin sudah penasaran. Wah, ini sudah terlihat ini. Luar. Yang berbakti harus mendampingi orang tuanya ya. Silakan untuk bisa menempati tempat duduk di pelaminan kepada Ibu Siti Hovia dan juga Bapak Sueli Wacono. Rasa bahagia dan juga bangga itu terlihat dari senyum simpul dari Ibu Siti Hovia beserta Bapak Sueli Wacono. Iya ya kan? Dong tentunya. Romantisnya ya melebihi pengantinnya. Iya apalagi ini acara puncak ya. Yes. Dan selanjutnya akan kita panggil Bapak Dian Maharso Yuwono beserta Ibu Ani Susanti beserta keluarga. Wah. Waduh ini ternyata gak kalah cantik bener. Dan ganteng ini. Ini besannya ya dari Ibu Siti Hovia. Luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu, didampingi selalu sama adiknya. Iya benar. Selamat datang di Temanggung tentunya ya. Oh iya. Karena ini dari Ungaran, selamat malam. Selamat malam, kami persilakan untuk bisa duduk di tempat duduk pelaminan untuk Ibu Ani Susanti dan juga Bapak Dian Maharso Yuwono. Nih, lihat orang tua dari kedua mempelai sangat cantik dan ganteng. Yes. Apalagi untuk mempelai kita pada hari ini. Pastinya lebih cantik dan lebih ganteng. Oh iya dong. Karena pernikahan itu sehari untuk selamanya. Selamanya. Yeah. Semoga sampai akhir hayat memisahkan mereka. Yes. Yeah. Sehari untuk selamanya dan sekali untuk seterusnya. Yes. Yeah. Karena seluruh tamu undangan sudah tidak sabar untuk melihat kecantikan dan juga ketampanan dari raja dan ratu kita pada malam hari ini ya. Oke, kalau begitu mari kita semua menyatukan pandangan kita untuk menyaksikan Mas Geovani Rahman Wedan. Thank you.
biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk seluruh tamu undangan yang hadir di Gedung Pemuda. Memang cantik dan ganteng. Ganteng, ya? Ini sudah terjawab ya rasa penasaran dari seluruh tamu undangan ya. Terima kasih untuk Dry Ice dari Bola Party yang sudah menyulap jadi kayak kita berasa di atas awan ya. Ini dari Bola Party and Firework Effect. Yes, luar biasa. Dan kami panggil untuk seluruh keluarga besar dari Bapak Sueli Wacana dan Ibu Siti Kofia. Uh-uh. Beserta Bapak Dian Mahasor Yuwono dan juga Ibu Ani Susanti untuk masuk ke dalam gedung ya. Iya, ini yang dari luar kan tadi belum melihat bagaimana para cantiknya dan gantengnya Mas Fani dan juga bisa dong, kita. Kan ada videotron yang di depan. Oh iya, oh, ini dari Zoom Art ya. Ini Raffi Ahmad sama Nagita Slavina kalah sama Mas Fani sama Mbak Nikita pokoknya. Pokoknya ini adalah Royal Wedding-nya Temanggung. Royal Wedding-nya Temanggung. Dan sepertinya tidak sabar untuk seluruh tamu undangan. Ha-ha. Untuk memberikan ucapan selamat dan juga doa restunya kepada kedua mempelai ya. Iya, untuk itu kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk bisa langsung menuju ke pelaminan untuk memberikan doa restu dan juga ucapan selamat. Silakan kami persilakan untuk seluruh tamu undangan untuk naik ke atas panggung memberikan ucapan selamat dan juga doa restunya untuk Mas Fani dan juga Mbak Nikita. Yes, dan tentu saja kita akan ditemani oleh teman-teman dari Infinity Music ini yang ada di belakang kita semua. Ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Akan melantunkan lagu-lagu cinta untuk menemani seluruh tamu hadirin yang sudah berada di Gedung Pemuda dalam resepsi unduh mantu Mas Fani dan juga Mbak Nikita pada malam hari ini ya. Yes, benar. Untuk itu kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk bisa naik ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat dan juga doa restu. Ya, silakan mungkin Infinity Production Wedding Organizer untuk bisa diarahkan seluruh tamu undangan untuk dapat bersalaman kepada kedua mempelai dan juga tentunya yang berbahagia kedua orang tua dari masing-masing mempelai. Yes, ya. Benar. Dan kami persilakan juga untuk teman-teman dari Infinity Music ini sudah siap untuk mengisi acara kita? Alhamdulillah sudah siap. Alhamdulillah, maaf saya tanya mbaknya aja. Oh mbaknya aja. Ini yang gak termasuk ya. Makasih. Dan kami pribadi mengucapkan Mas Fani dan juga Mbak Nikita agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan ya? Tentu saja menjadi keluarga yang senantiasa istiqomah dalam hal kebaikan. Mm-mm. Dan diteruskan untuk Mas Fani karena kemarin sudah lembur, ya kan? Oh iya. Untuk memberikan cucu-cucu yang sehat, cucu-cucu yang ganteng, cantik untuk keluarga ya. Semoga ya kan? Doa dari kita semua langsung bisa dijabani oleh. Soalnya kemarin Mas Fani bisikin ke saya, ya kan, itu rencananya mau 13. Jadi 11 pemain inti dan 2 cadangan. Pemain cadangan ya. Oke, kalau gitu Pak daripada kita banyak ngomong ini Mas Nafis dan juga Mbak Sally kayaknya sudah siap untuk nyanyi. Kami persilakan untuk Infinity Music. Tentu ini kita berikan khusus untuk mempelai berdua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Senang sekali di sini kita menjadi salah satu kebahagiaan dari Bapak Ibu berdua ya Nafis ya. Kita juga ikut mendoakan yang terbaik. Betul. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga pastinya selalu dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
hold you close in my arms. I can't resist your charm. Masih setia menemani Bapak Ibu semuanya. Betul banget, begitu, menemani ya. Kebahagiaan Mas Giovanni dan juga Mbak Nikita. Iya, betul sekali, dan pastinya kebahagiaan mereka berdua terpancar itu berkat doa dan juga restu dari Bapak betul Ibu sekali. Yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita di sini masih hadir menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu cantik. Betul banget. Kali ini bersama Infinity Music dan juga ditemani ya. Oleh beberapa vendor terbaik di Kabupaten wow. Temanggung. Luar biasa. Ada ya. Kiran Wedding. Wow, ada Kiran Zoom Wedding. Art, ada yes. Mas Guntur apa? Still Photo World. Oke, luar dan biasa. Dan juga ditemani oleh teman-teman WO dari Infinity Production. Oke, betul sekali. Satu tembang permintaan dari mempelai kedua, iya. Tembang akan. Dari payung sedul. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu. Menarilah denganku. Terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya.
cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharga dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani sampaikan kepadaku agar ku tak berharap buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi diriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga diriku, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau temani temanku, sudilah kau menjadi milikku. Infinity Music akan, ya kan? Seperti ritual yang sudah dijalankan oleh Mas Fani dan juga Mbak Kita pada tanggal 25 Agustus 2019. Itu resmi ya. Benar, saya resmi. Secara hukum dan juga agama. Karena ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Fani ini berjanji untuk setia selama-lamanya kepada Mbak Kita. Iya, ya kan? Dong. Ini tadi ngomong-ngomong, ini Mas Nafis dan juga Mbak Sel ini kan menyanyikan lagu Akad. Akad. Akadnya sudah kemarin tanggal sudah. 25 dan sekarang adalah Ngunduh Mantu. Ngunduh berarti mantunya. Setelah ini nyanyi lagu Ngunduh Mantu. Asyam. Okay. Sudah ganti Mbak, bukan Ngunduh Mantu. Ganti apa? Download Mantu. Download. Oh gitu ya, oke. Okay. Dan kami mewakili keluarga besar dari Mas Fani dan juga Bang Nikita mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir dalam Unduh Mantu dari Mas Fani dan juga Mbak Nikita, ya. Tentu memberikan saja doa restu. Yes, benar. Itulah yang diharapkan kepada kedua mempelai dan juga kedua orang tua masing-masing, ya. Iya, walaupun doanya pasti klise ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi itu beribu-ribu yang memberikan doa, jadinya pasti terjabani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangun dari doa, insya Allah berkah barokah untuk semuanya. Iya, ya, benar. Karena Mas Fani dan juga Mbak Nikita ini sudah menggabungkan dua keluarga yang berbeda. Tidak hanya menggabungkan dua insan yang berbeda. Mereka sudah menggabungkan keluarga besarnya menjadi satu keluarga besar lagi. Dari Ungaran dan juga Temanggung. Ketemunya di tengah-tengah.
ya, di Sulawesi. Dan kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk menikmati hidangan santap malam yang sudah kami persiapkan ya. Dan tentu saja ini kami persilakan juga untuk seluruh tamu undangan, mungkin dari keluarga besar juga. Ini yang mau ikutan nyanyi boleh. Menyumbangkan suara emas. Dan suara mbak ya. Oh gitu, kalau emas berarti cowok doang yang boleh nyanyi. Jadi suara emas dan suara mbaknya, silakan bisa langsung menuju ke panggung hiburan. Ditunggu atensinya ya, langsung berkoordinasi. Karena tidak hanya untuk menghibur bernyanyi, request juga boleh. Tadi sudah ada yang request Story Build Children. Bisa? Bisa dong. Multitalenta. Tapi kalau khusus ini vokalis yang satu ini, yang cowok ini multi produk. Dan sambil menikmati santap malam akan kembali dihibur oleh lantunan lagu-lagu cinta dari Infinity Music. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh kedua mempelai saja malam hari ini, namun kebahagiaan pasti juga dirasakan oleh bapak dan juga ibu yang telah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini.
Iya, masih dalam nuansa cinta ya. Betul sekali, Nafis. Betul. Ya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bawakan lagu-lagu yang pernah ngehits di eranya ya. Betul-betul banget. Ya. Ada yang baru, ada yang lama, betul. Ada yang lama banget. Iya, oh, ini termasuk yang lama termasuk banget ya? Termasuk lama banget. Oke, okay. Tapi orangnya enggak ya? Enggak termasuk. Yang nyanyi enggak, MC-nya yang tua. Ini kayaknya ada dendam kesumat ini ya. Oke, oke, baik. Memenuhi satu permintaan dari tadi Bapak yang lewat. Iya, Storybook Children. Enough of mine and least to see to grown up one that will never be the same. Why can't we be like story? For the lane, we're not to blame for tomorrow. You've got this ring, you've got this heart, you've got this baby, and be this too late. To turn away and start all over again. For the land, he'd wanna laugh, but nothing left for tomorrow. Ooh, how happy we would be if only we. Suaranya. Alhamdulillah masih ingat. Masih ingat alhamdulillah. Itu era tahun? Kira-kira tahun 75. 75. Berarti kalau dibawain sama Nafi sama Mbak Sally kelihatan kayak tahun 63. Lebih tua ya berarti lebih ya? Tua. Lebih tua, oke. Okay. Ini padahal lagu sudah tua loh ini. Kita lebih tua. Berarti okay, cocok fine. Ya, cocok. Cocok. Ya. Dan Story Build Children, ya kan? Berbicara masalah Story Build Children itu berarti anak-anak dibangun oleh sebuah cerita. Waduh. Oh, iya, karakter anak dan juga kita, yes. Ya kan, itu dibangun dalam sebuah cerita. Dan Mbak Mas Fani dan juga Mbak Nikita ini baru mengawali cerita, ya kan? Ini baru langkah awal mereka. Baru awal ya. Awal. Ini ya, karena masih banyak. Akan ada ujian juga ada. Harus. Jadi ikut ya, nanti ujiannya berapa hari gitu. Hadiah. Ya. Kirain ujian ada berapa hari, enggak. Nanti ujiannya itu pakai komputer itu Pak. Yes. Kalau dijalani dari rasa kebersamaan, kehangatan mereka berdua, yes. Tentunya dengan keharmonisan dan juga cinta, kasih sayang, wih. Ujian itu bagai kayak sebuah hal sepele. Sebuah kerikil ya. Kerikil doang ya kan. Semuanya bisa dilewati ketika ada
satu komunikasi dan juga kepercayaan. Iya, benar. Itulah makna dari sakinah mawaddah warahmah. Karena